masakan Makassar itu sebenarnya banyak yang populer, cuma yang favorit di Jakarta saat ini adalah aji-aji, sukang, juga kudu-kudu, ayam-ayam ya, atau kita sebutnya pakul, dan itu loh yang tempat ini yang sangat populer di Jakarta. Ikan bakar Makassar itu ke satu teknik dari teknik bakarnya tentu, gimana itu di bawah di kulitnya itu tidak gosong, di atasnya mateng, tapi tengahnya itu juicy on the inside. Kita bilangnya juicy on the inside. Kalau suka pedas, kita ada rica-rica yang pedasnya itu pas ya, asam pedas itunya pas untuk dicampur dengan daging ikan aji-aji. Juga kami ada parape yang menggunakan kayak bawang merah, dan juga ada telur asin yang kami kembangkan. Itu yang cocok, yang complementary rasanya dengan daging ikan tersebut. Kalau buat dari pengalaman kami selama 38 tahun, itu banyak sekali yang menikmati dan puas sekali kalau dinikmati dengan sambal cobek. Kita bilang di Makassar itu cobek-cobek. Nah, itu sangat sedap karena satu simplicity-nya yang kita kejar. Karena orang makan kan nggak mau ribet ya. Mau cepat mau kenyang lah gitu. Kalau pakai campur aneh-aneh jadi lama. Memang dicocol sambal cobek, rasanya pas, terus pedasnya dapet, dan nikmatnya juga ya dapet gitu. Sambal cobek-cobek itu kita ada 4 level di sini, ada yang tidak pedas, kedua kita ada sedang, ketiga pedas, dan keempat yang cuma ada mungkin di tempat kami level super. Itu beda-beda level pedasnya gitu. Jadi tergantung selera dari pelanggan, maunya level apa, tinggal minta aja.